Buat kamu di sini yang jualan produk elektronik, khususnya produk speaker, tapi bingung mencari judul copywriting yang lebih variatif, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk produk speaker. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgrade.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas gimana sih caranya menulis judul copywriting untuk jualan produk speaker. Dan produk ini, kalau saya waktu riset, teman-teman, waktu saya lihat, peminatnya cukup banyak. Dan angle marketingnya pun juga cukup beragam mengikuti dari banyak penanya. Seperti yang pertama nih. Dan nyamuk nih. Seperti yang pertama, saya sering lihat bahwa speaker itu kebanyakan dibeli untuk mereka yang kayak suka rambutan, misalkan. Ya. Atau yang kedua, speaker itu juga sering dibeli buat mereka yang kerja kantoran nih. Atau mereka yang suka nonton film gitu, pengen kayak ngebasnya lebih dapet. Atau yang ketiga, mereka yang pengen kayak punya konser, ya konser di kamar gitu sama teman-temannya, itu juga sering banget. Jadi ada banyak angle sebenarnya yang kita bisa mainkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya. Jadi langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Gimana sih inspirasi judul copywriting untuk jualan speaker ya. Nah, di sini teman-teman ada dua iklan yang saya temukan ya. Yang pertama dari Better Sound, distributor Bose Indonesia, dan yang kedua adalah Aulia Shop. Ya, kita akan beda dulu dari Aulia Shop. Kalau kita lihat di bagian judulnya ini hanya jadi informasi aja sih. Jadi kurang teks persuasinya. Mungkin perbaikan kalau dari saya ya. Kayak gini. Misalkan, miliki speaker Bluetooth mini portable dengan bass powerful. Powerful kayaknya kalian satu ya. Powerful kalinya satu. Powerful. Oh, powerful kalinya satu benar ya. Dengan bass dengan bass lebih powerful di kelasnya. Daripada bilang input, input berarti fiturnya cuma ini aja ya. Fitur langsung aja kalau itu Bluetooth gitu kan, daripada info wawasan langsung aja. Yuk, order sekarang. Jadi jangan hanya jadi informasi aja ya, karena ingat, copywriting itu adalah teks persuasi ya, yang mana teks yang mengajak orang untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi jangan hanya kayak, oh, ini barangnya ini, kayak gini. Ini kan hanya jadi informasi aja kan. Tapi kamu bisa tambahkan kata-kata aksi, sehingga tulisannya bisa lebih mempersuasi. Nah, ini kan ada kata-kata aksinya nih, gunakan Bose Portable Smart Speaker untuk mendapatkan pengalaman Bluetooth speaker dengan suara 360 derajat terbesar. Cuman kalimatnya agak panjang sih. Ini berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi biasanya satu kalimat teman-teman itu idealnya terdiri dari maksimal 17 kata ya. Jadi kalau saya misalkan kan kita ganti ya. Gunakan Bose Portable Smart Speaker dan dapatkan pengalaman Bluetooth speaker dengan suara 360 derajat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, baru gitu masuk ke paragraf lagi aja. Travel.
Kalau saya sih, saya jadikan seperti ini aja ya. Gunakan Bose Portable Smart Speaker dan dapatkan pengalaman Bluetooth speaker dengan suara. Dapatkan, bentar ya. Dapatkan. Apa sih? Gunakan Bose untuk mendapatkan kalau judul di pengalaman Bluetooth speaker untuk mendapatkan Bluetooth pengalaman Bluetooth speaker dengan suara 360 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ini masih oke ya. Mudah dibawa kemana-mana. Ini harusnya jadiin paragraf yang lain. Ya, ini kalau perbaikan tadi. Nah, ini beberapa inspirasi judul teman-teman yang akan saya sampaikan juga buat teman-teman agar judulnya lebih variatif. Yang pertama, pertanyaan headline. Nah, di sini teman-teman saya tekankan ke masalah yang mereka alami. Mana kebanyakan orang mungkin sering kecewa nih beli speaker online secara online. Jadi mungkin di video bagus, dengerinnya pas datang kok suaranya beda. Atau pas mau claim kok susah. Nah itu angle yang akan saya mainkan yang pertama. Atau yang kedua, butuh speaker yang lebih awet, bassnya dapat dan pengirimannya cepat. Atau pengirimannya sub-sub-sub-sub. Nah itu juga boleh banget. Ya, jadi ini contoh angle yang kedua yang saya mainkan. Lebih ke apa keinginan yang mereka alami. Karena ini adalah masalah yang mereka sering ada. Atau benefit, contoh. Dengerin musik kapan aja dan di mana aja dengan speaker X. Kalau kelebihannya adalah portable ya. Terus, dapatkan garansi ganti baru dalam 24 bulan setiap pembelian speaker X. Ini juga bisa. Ya. Atau yang ketiga, khusus kamu yang suka dengerin musik dangdut. Nah, ini kalau misalkan kita di sini mau targetin orang-orang yang penyuka musik dangdut, ya juga boleh banget. Atau buat kamu yang tinggal di kota metropolitan dan bosan dengan rutinitas harian. Jadi di sini, walaupun kalimatnya sebenarnya kurang spesifik sih. Tapi di sini maksudnya adalah kita ingin target ini orang-orang yang tinggal di kota metropolitan. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini ya. Terkait gimana sih inspirasi judul copywriting khususnya untuk product speaker. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya ya. Untuk mendapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Boleh banget kalau teman-teman ada apa pertanyaan atau permintaan yang mau kita bahas, silahkan masuk terus di kolom komen juga. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang